dan keker, mau review mobil-mobilan, cupit, kecil. Namanya apa? Tomika dong. Tomika. Kita akan review sebanyak ini. Oh iya, iya, salah. Kita akan review dua. Edisi perdana kita akan review dua Tomika. Diliatin dong, yang ini. Bukan. Oh bukan, yang mana? Yang ini. Oh, iya. Yang ini, gua ditipu. Salah. Kita akan review dasarkan buku ini. Ini buku Black Book. Coba lihat saudara. Banyak. Walaupun saya nggak ngerti, tapi tetap kita berlakukan dengan baik ini bukunya. Buku panduan Black Book. Sekarang kita langsung saja membuka Tomikanya. Waduh, kita tadi nggak bisa buka saya. Nice. Nietzsche. Waduh, Nietzsche. Sekarang saya sudah membuka Subaru Sambar High Roof Panel Van nomor 31. Made in Japan. Berhubung nih buku yang dipakai ini buang aja, buang. Nih. Ini adalah keluaran tahun 1985, nomor 31, varian ketiga. Ini dia contohnya. Bukan yang ini, ternyata. Sekarang mana bu? VW mana VW? VW. Nih, ini kotaknya nih. Saya cari dulu sebentar. Dicari dulu, sabar ya. Pasti ini Volkswagen. Nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya skalanya 1 banding 60. Ini mobilnya kayak gini cuy. Oh ini adalah gambarnya. Ini keluaran tahun 1988. Cuma ini adalah made in China. Dan ini adalah made in Japan. Kalau misalnya made in Japan keluar 1988, ini tahun 90-an. Begitu kira-kira. Gitu. Ya, sekarang kita sudah selesai review 2 Tomika. Tomika review Cap dan Kobo. Edisi perdana 2 mobil. Masih Tomika. Ada 3600 Tomika lagi yang kita akan bahas. Wih! Banyak sekali bukan? Wih! Tunggu apa lagi? Apa lagi yang ditunggu? Segera subscribe. Di muka dia.